Assalamualaikum dan selamat datang ke satu lagi video peratonton Amazon My. Hari ini kita ada peranti Nokia POV 808, iaitu peranti Symbian yang punya kamera terbesar dalam mana-mana peranti muda alih. Ia punya kamera sebesar 41 megapiksel. Jika anda lihat lensanya sangat besar, xenon flash, dan ianya menggunakan Symbian Bell. Itu mungkin mengujakan orang ramai. Jadi ini adalah telefon POV. Pada bahagian kanan kita ada pengawal suara, kunci kekunci dan juga butang kamera. Bagi atas kita ada micro HDMI, USB dan juga headphone jack. Bahagian bawah hanya ada mikrofon. Bahagian belah kiri tiada apa-apa dan bahagian belakang kamera yang sangat besar. Telefon ni agak gemuk, agak berat. Ini adalah antara muka Symbian Bell Future Pack 1. Ia seperti PR1 untuk Symbian 3 dulu, dan dikatakan ianya merupakan antara muka yang sepatutnya ada pada Symbian Color yang telah dihentikan. Jadi mari kita lihat. Ini adalah multitasking dalam Symbian Bell. Saya akan tunjuk, let's see. Jangan, dah hanya nak menunjuk eh. Ianya phone management, device manager. Yeah, Symbian Bell Future Pack 1. Okay, tidak ada banyak boleh dikatakan tentang telefon ini kecuali kameranya. Itu adalah dia punya selling point. Jadi kita tengok kamera. Jika anda lihat, ini adalah gambar yang kami ambil pada awal tadi. Dan bila kami zoom, kalau anda boleh saksikan gambar tak pecah. Okay, kita zoom out balik eh. Kamera, kami lihat ada beberapa kawalan di situ. Anda boleh tukar, dia ada preset. Anda boleh tukar berapa megapiksel, kata POV, full resolution, yang termuka kameranya, apa yang anda boleh kawal. Kita ada metering, flash. Itu cara kita zoom. Kita ambil gambar tu. Clear eh, walaupun anda boleh lihat pada sini cukup jelas dan tajam. Setiap itu anda lihat daripada sini, jika saya pusingkan, kini dah ada animasi eh. Kalau anda menggunakan Symbian Bell sekarang, ini yang tak ada. Ini adalah pembaharuan yang ada pada FP1. Sama juga dekat ada home screen. Maafkan saya. Putih. Seperti semua peranti Nokia, dia hanya 270 darjah. Bawah tak boleh. Ke satu. Oh, tak rotate. Satu, dua. Oh, hanya 90 darjah nampaknya. Bukan 270 darjah. Jadi inilah dia Nokia POV 808, peranti yang mempunyai kamera yang dikatakan setanding DSLR. Pertonton, kami harap Nokia akan memberikan kami unit untuk diulas, dan jumpa anda lagi di waktu dan masa yang lain. Jika anda suka video ini, anda sila like, dan jika anda mahukan lagi video pada Amazon My, sila langgani channel kami. Sekian, terima kasih.